Jalan-jalan sore dengan drone di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Maximum flight altitude reached. Lagi ini ya, belum mau naik. The home point has been updated. Please check it on the map. Ini ada orang mandi. Zoom ya. Orang mandi. Mandi di tambak ya. Ya, mengingatkan masa kecil di pedesaan gini ya. Jadi ini perbatasan desa. Perbatasannya sungai inilah ini. Ini sungai ini nih perbatasannya. Ini desa saya ini. Nah, ini sungai ini sudah desa lain. Seperti ini desanya. Nah, ini yang rumah rapi-rapi ini perumahan ini. Jalan-jalan dulu wis. Sampai mana dia? Mode spot ya. Nah, ini lapangan buat sepak bola Tarkam ya. Tuh masih ada yang main. Ini sampingnya SMP. Sana lagi tol tuh. Saya mau ngetes di desa ini sampai berapa jaraknya. Ketinggian 80 aja karena regulasinya 120. Saya naikin 90 ya. Nah, itu tol itu ya, teman-teman, itu yang putih. Yang ada mobil jalannya ini tol. Ini udah beda desa lagi nih. Jaraknya bisa tembus 1 kilo apa enggak ini? Bisa 1 kilo ternyata teman-teman. Nah, ini tolnya nih. Ini tolnya ya. Oke, 1,4 kilo. Lumayan ya. Itu sampai sana tuh, sana arah Tegal. Sinyal lemah ya, teman-teman ya. Saya tinggiin lagi karena lemah ya. Saya tinggiin lagi karena sinyal lemah ya. 110.
Nah itu, oke saya balik lagi aja karena riskan nih. Karena tempat saya mengendalikan drone ini rendah ya, jadi apa antenanya kurang. Nah, saya ngikutin aliran sungai yang di bawah ini. Nanti tembusnya ke desa saya. Itu lapangan yang tadi ya. Ini saya pakai mode spot, jadi cepet ya. Nah itu sungainya itu udah kelihatan lagi, itu rumah-rumahnya kelihatan lagi. Baterai 55% ya. Cepet sekali nyedotnya nih. Saya pakai mode normal aja. Saya mulai turunin, itu udah kelihatan ya. Anak-anaknya udah pada pergi karena udah sore. Saya akan lihat-lihat ini aja. Nah, jadi itu yang depan sana itu kota Pemalang ya. Kotanya seperti yang di depan itu, nggak ada gedung tinggi-tinggi. Masih banyak sawah, perumahan juga banyak. Itu ada sutet ya. Nah ini pasar nih. Nah itu yang gendengnya putih gede pasar. Itu yang gendengnya lancip-lancip, sampingnya putih pasar. Belakangnya pasar ini dulu sawah, terus sekarang dijadiin kebun, tanahnya dijualin. Ketinggian 50 meter, drone-nya kedengaran jelas.